Nah, begini suasana pagi di Pasar Baru sana, di tepatnya di Labuh Sanjan Durian di sana. Tadi lumayan dalam di sini, ada sekitar 30 meter di atas permukaan jalan. Tapi sekarang udah surut. Dan ini dalamnya sekarang. Dan memang ini banjir terbesar juga. Tadi kita dapat info katanya banjir seperti ini pernah terjadi tahun 1994 yang sampai di Pasar Baru ini. Biasanya tidak pernah banjir. Sekarang tepatnya jam 6 pagi tanggal 8 Maret 2024 sana pagi ini, dan ini pada parkir ini karena memang ini bagiannya paling tinggi, dan kita tidak bisa bayangkan bagaimana kalau di arah Gurun Panjang atau mungkin di arah ini Karangpau. Selamat pagi sana. Aku. Halo. Ini tadi pagi jam 3 atau jam 2 itu lumayan dalam. Ini ada sekitar 40 cm di atas darah ini. Ini Labuh Pasar Baru di Simpang Tigo. Besarnya nih, pagi sana. Kau di masa susu? Iya. Capek lah nak. Kalau tak bawa di situ ya. Itu terantam. Itu yang di asrama polisi Polsek Terbaru. Wah, ini kondisinya sekarang. Tidak bisa. Nah, ini di Simpang Tania sana, di depan Gizela Hotel. Kanan. Ini kondisi di Jalan Tenggi, Pasar Baru. Ada mau.
banyak ada kicu tadi ya. Nah ini di jembatan. Kita ke arah Lubuk Kumpai. Wah, Lubuk Kumpai ini ha. Kebanjiran. Ini ada di Lubuk Kumpai. Di Lubuk Kumpai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana ketemu lagi di channel Kampung Gitu. Ini sekarang sana kita di lagi di Lubuk Kumpai, Kenegarian Pasar Baru, Kecamatan Wayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Ini di Lubuk Kumpai lumayan dalam sekali sana. Ini di kampung ini lumayan banyak rumah nih. Dan ini sangat dalam sekali di sini. Dan di bagian sana ada banyak rumah di belakang sana. Dan mudah-mudahan tidak ada korban jiwa sana. Dan air ini naik sekitar jam 1 atau jam 2 tadi malam sana. Tadi. Tapi keadaannya udah mulai surut sana. Karena sebelumnya ini di tempat kita berdiri ini setinggi bisa hilang lah sini sana. Tapi cek oleh tim SAR kayaknya ke belakang. Kita berharap mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Ini keadaannya pada ramai di sini. Ini tim SAR nih ada. Ini di arah Lubuk Kumpai sana. Kita berharap mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Ya memang karena sintes-sintes hujan yang lumayan tinggi sejak kemarin sore sana, memang hampir merata di pesisir selatan dan juga di Sumatera Barat kayaknya itu dalam sekali. Ada juga yang di atas rumah tuh mencapai ketinggian sekitar 1,5 meter sana. Ini yang ada di Lubuk Kumpai ini. Oh itu nak. Tuh di sini agak ada sana. Luar biasa. Okay. Ini separuh rumah itu. Banyak ya, banyak.
Hanya Bung Bandung, Bung semangat ya. Harus semangat, semangat. Minum musibah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya sana. Jadi ini. Ah, ini mesti rumah kayak